Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, akhirnya ya, akhirnya akun hibahan dari Sultan ini udah mau mencapai 4 juta ya BP-nya cuy ya. Oke, dan sedikit lagi udah nyampe ke 4 juta, harusnya sudah nyampe ke 4 juta ya cuy. Karena kemarin gue ganti ya core-nya itu ya cuy. Core-nya itu ke siapa namanya? Core-nya itu gue ganti ke si kampret ya cuy, ke si kampret DSK yang baru didapatkan cuy. Aku ini hoki ya, dapat DSK cuma 30 ya, cuma 30 doang cuy. Dan sekarang bakal kita naikin lagi cuy ya. Ini seriusan, BP paling kenceng itu dari ini cuy ya, dari memori sama laboratorium. Itu kenceng banget cuy. Latihan itu sebenarnya enggak kenceng-kenceng amat cuy ya. Yang paling kenceng ini dari ini cuy ya. Kalian bisa tingkatin terus deh cuy kalau misalkan BP-nya mau kenceng ya. Mau ningkat terus, tapi sebenarnya BP tinggi juga enggak menjamin kemenangan. Kalian bisa lihat di sini ya. Nih, BP gue itu masih mau nyampe 4 juta tapi masih kurang cuy. Kurang sedikit karena kemarin gue ganti ya cuy. Nah, sebenarnya kalau nyampe si ini ya udah harusnya sih udah nyampe ya cuy. Kalau gue ganti ke si bukan si Amai, si Genos atau siapa sih namanya? Gue lupa ya. Nah, gue ganti ya di sini bakal gue ganti ke si Dokter Genus ya. Nah, kalau udah gue ganti ke Dokter Genus, lihat. BP-nya sudah 4 juta, cuy. BP-nya sudah 4 juta. Mantap jiwa ya, cuy. Ya, akun hibahan Sultan ini ya, selain BP-nya udah nyampe 4 juta dan juga ya kalian bisa melihat di sini ya, untuk ininya cuy, untuk limited vouchernya besok bakal gue gacain cuy. Besok bakal gue gacain walaupun cuma 138 ya, walaupun cuma 138 black ticket, tapi gue yakin bakal dapat gitu cuy zombie man ya. Karena red zombie man ini cuy 80-90 tiket ya, 80-90 tiket dapat SSR 1, kemudian 130 atau 140 dapat SSR 1 lagi ya, 170 dan 180 dapat 1 lagi cuy. Itu rate-nya ya cuy. Kalau hoki lu bisa dapetin 3 dan bonus 1 SSR ya. Kalau enggak hoki cuma dapat 1 di antara itu ya. Rate SSR-nya ingat ya, 80-90, 130, 140, 170, 180 ya. Kemungkinan besar di antara 3 itu cuy, di antara 3 rate itu kita bakal mendapatkan SSR ya. Kemungkinan besarnya zombie man ya. Kalau memang hoki, kalau hoki ya sudah lah ya. Ampas ya cuy. Udah boros ampas, zombie man juga ampas. Mantap jiwa cuy, mantap jiwa. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk turnamen minggu ini cuy. Untuk turnamen minggu ini ya, untuk akun hibahan ini udah mau nyampe ke final cuy. Udah mau nyampe ke final. Dan di sini countdown-nya tinggal 1 menit 33 detik lagi cuy ya. Dan lawannya itu G Athena ya. Kita lihat dulu untuk lawannya ini ya. Lawannya ini dia menggunakan Silver Pang ya, Silver Pang, kemudian Alloy, Silver Pang, Alloy, kemudian siapa ini? Golden Ball Tatsumaki dan juga si Atomic Kejam ya. Dan gue juga sama cuy ya. Line up-nya seperti ini cuy untuk turnamen hero ini ya. Gue bawa si Amai Mas. Kenapa bawa Amai Mas? Sebenarnya Amai Mas ini ya, Amai Mas ini pengganti Dr. Genus ya, karena hero-hero turnamen gue gak bisa bawa Genus ya cuy. Jadi mau gak mau gue harus bawa Amai Mas. Dan oke, ya kita ini cuy, kuncinya sebentar lagi ya. Dan udah gak bisa ya, line up-nya udah gak bisa di ini cuy. Line up-nya sudah gak bisa diganti. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita ambil dulu cuy. Kita klaim-klaim dulu ya. Kita klaim-klaim dulu hadiahnya, lumayan lah cuy. Udah nyampe ke semifinal. Dan mudah-mudahan semifinal ini gue bisa menang ya cuy. Dan untuk itu ya, kalian bisa melihat di sini ya. Untuk atomiknya ini, BP-nya udah 800.000. Mau gue bikin sampai ini ya, sampai 1 juta cuy BP si atomiknya. Dan kalian bisa lihat untuk limit break-nya ini udah mau bintang 6 ya cuy. Tinggal kurang 90 90 fragment atomik lagi bisa nyampe bintang 6. Dan lumayan kalau udah bintang 6 itu ningkatin damage ya 5% cuy. Wow, tapi yang kurangnya di akun ini, atomiknya ini nggak punya keepsake cuy. Nggak punya keepsake bintang 3 ya, alias ini kurang cuy ya. Kurang si kampretnya ini, kurang cuk ya, kurang satu bahannya nih. Atomic katananya nggak dapat cuy ya, nggak jadi top hero X monster dan belum beli VIP 1. Oke, ya lanjut kita coba cuy ya. Dan kita lihat battlenya cuy, kita lihat battlenya ya. Ini semi final, mudah-mudahan bisa masuk final. Oke, dan ini dia pertandingan semi final ya. Pertandingan semi final G Panco melawan G siapa ya? G Athena. Waduh. Tapi menang speed ya si King dari gue masih menang ya cuy. Masih menang karena speednya hampir maksimal untuk itemnya. Cuman kurangnya dia pakai set battle doang ya. Kalau nggak ada set speed cuy. Oke. Siap. Nice. Mampus aja kena stun 1 dan critical dapat energi kita. Mampus golden ball-nya kena critical. Yang punya ini sih, yang punya Silver Pang sih enak ya. Yang punya Silver Pang terus besok dapat zombie man itu
Wah, parah tuh energi lu tumpah-tumpah loh ya. Karena zombie man ini kalau misalkan mau energi ya harus nge-shield atau tenacity atau harus nge ini ya cuy, nge apa namanya? Nge-injury ya cuy. Jadi si zombie man ini cocok dengan karakter-karakter yang bisa injury atau bisa ngasih tenacity ya, seperti si Silver Fang, kemudian si Tatsumaki dan yang lainnya. Dengan si TTM juga bisa tuh, dengan si TTM juga bisa zombie man ini. Mantap pokoknya. Oke, let's go. Mudah-mudahan besok gue dapat zombie man ya. Mudah-mudahan besok dapat zombie man karena di sini gue udah punya si TTM ya, dan kita lihat di sini sisa si Aloy yang bakal kita bantai ya cuy, yang bakal kita bantai. Sepertinya kalau misalkan apa namanya? Hero turnamen ya, atau turnamen hero, biasanya sih juara ya. Biasanya nih Gepancho juara 1 cuy. Biasanya akun ini juara 1 dan masuk final lawan Geposeidon ya cuy. Geposeidon untuknya seperti ini ya, untuk sekuatnya kalian bisa lihat ya. Pakai Amai juga, pakai Aloy ya. Tapi kayaknya gue menang sih ya. Kayaknya gue menang cuy ya. Cooldownnya 10 menit ya. Cooldownnya 10 menit, nunggu jam ini dulu, nunggu 10 menit. Tapi kayaknya gak bakal keburu kalau gue harus nunggu 10 menit. Kita cari saja ya. Kita cari saja di guild cuy. Kita cari saja di guild Geposeidon ya. Harusnya sih menang cuy. Harusnya menang ya. Harusnya menang, seriusan. Harusnya menang Geposeidon. Yang menang gue lah, anjir Gepancho. Harusnya menang. Oke, nice. Udah komplit semua cuy. Siap-siap, pokoknya besok gacha jangan lupa jam 4 subuh lu harus gacha cuy. Karena rate-nya ya, rate-nya lagi bagus-bagus jam segitu cuy. Oke, ini dia Geposeidon. Oke, dia cuma pakai sekuat gini, jadi gue nggak bisa tes ya. Gue nggak bisa tes. Dan di server ini ya, di server ini top BP-nya itu sudah mencapai 5 juta rupiah. Dan cuk, sudah nyampe 5 juta cuy. Dan kita lihat di sini, dia pakai beginian doang cuy. Nih, nih, kalau kalian mau tahu ya, Kabuto kampret ini nih, ini kita PK nih. Ini Kabuto bangke cuy. Kabuto versi bangke ya. Satu karakter nih, karakter-karakter gue bisa kalah aja sama satu karakter Kabuto doang. Lu gak percaya? Ini lihat nih, lihat nih. Ini awal-awal kita si King udah kasih ya dia, jadi keblok dia udah gak bisa nge-skill. Udah gak bisa nge-skill, tapi gak apa-apa. Sepertinya mereka itu gak butuh nge-skill cuy. Yang penting Kabutonya butuh dihajar terus, nanti sekuat kita juga mati. Mati perlahan ya dengan refleks yang dihasilkan oleh dari si Kabuto tersebut ya. Karena si Kabuto ini refleksnya HP berkurang, refleks ya, HP berkurang, refleks. Tapi kayaknya gak mungkin ya. Kalau si Kabutonya kena ini terus, jadi kena stun terus, gak bakalan menang dia ya. Harusnya sih ya, harusnya. Tapi kalau misalkan nih si Rex Stepan dia bawa maksimal sih, menang cuy. Cuman, killer. HP-nya 70% tanpa melakukan apapun anjir. Kabutonya cuma diam doang cuy. Kabutonya diam doang ya. Dia mati karena kesetun cuy. Dia mati karena kesetun, seriusan aja. Seriusan, dia mati karena kesetun doang. Oke, kita coba lagi cuy. Kita coba lagi ya. Aduh, parah sih ini. Parah, parah, parah. Oke, dan kita lihat di sini. Kita lihat ya, untuk exchange-nya di sini ya cuy. Untuk exchange-nya di sini gue sih kurang satu ya. Gila ini susah banget ya cuy. Susah banget untuk mendapatkan ini memori cuy. Kurang-kurang satu cuy. Kurang-kurang satu ya. Kurang-kurang satu doang gitu cuy. Kayak ini nih, ini kurang dua nih, kurang dua ya, kurang dua. Kemudian yang lainnya juga ada yang kurang satu. Susah banget digas terus nih, kurang satu nih. Ini kurang satu nih, kurang satu. Digas terus dapatnya yang lain terus. Gue udah ngasih ke yang lain tapi belum dapat lagi cuy, belum dikasih lagi. Oke, dan ini juga masih kurang satu nih. Nih, ini yang siapa namanya? Yang di ini nih. Ini lumayan cuy, untuk duelist SP nih katanya 15%. Wow, jadi atomiknya makin GG cuy. Atomiknya makin GG, seriusan. Oke, dan ini dia ya. Kemungkinan besar sih gue bakal menang ya. Gue seriusan, kemungkinan besar bakal menang turnamen hero ya. Oke, kita coba dulu di ini ya, di arena. Kita cari Geposeidon. Mudah-mudahan ketemu cuy. Mudah-mudahan ini ada nih, Geposeidon nih. Kita lihat ini untuk sekuatnya, sekuat arena ini ya, memakai Dr. Genos. Karena di turnamen hero nggak membawa karakter penjahat ya, atau monster. Jadi terpaksa kita memasukkan si Amai Mas tadinya. Harusnya si Dr. Genos ya, Dr. Genos lebih bagus. Karena bisa ngasih attack ketika ada karakter yang nge-heal. Oke, hajar satu kali cuy, kita hajar sini si Geposeidon. Untuk memperjelas gitu cuy. Oke, let's go. Kita lihat di sini. Udah pasti menang speed sih kingnya. Kingnya sih menang speed pasti. Soalnya di atas 500 berapa gitu speednya. Oke, nice banget. Udah dapat buff attack kita. Dapat buff attack. Atomic kejam. Cakep banget. Cakep banget. Hajar terus. Hajar terus. Hajar terus. Sampai mampus. Waduh, mati golden ball gue cu. Gila. Speednya pada kenceng. Speednya pada kenceng cuy, speednya pada kenceng. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hajar terus, hajar terus, hajar terus, hajar terus. Oke, nice, dapat atomic. Kejar. Mamam. Mampus. Wah, parah ini. Parah ini, seruduk bagong.
Kipsa bintang 3. Mampus ya kan, udah gue bilang pasti menang, seriusan ya. Pasti menang. Oke, okay, nice banget. Oke okay, kan menang. Udah gue bilang pasti turnamen juga menang ya, karena di arena kita menang, coy. Oke okay, guys, jadi mungkin untuk update ya, untuk update akun Hibahan Sultan gue cukupin dulu sampai sini. Jadi sekarang BP-nya udah mencapai 4 juta, road to 5 juta, cuy. Oke, okay, thanks for watching and see you next video. Ciao.